Okay, kenapa manga lagi popular daripada American comic books eh? Benda simple, storytelling. Jepun ni dengan manga diorang, story diorang semua unik, semua menarik, semua kreatif, semua penuh dengan fantasy, aksi, romance, semua. Dia lagi best sebab dia cerita dia panjang. Panjang kita tengok watak tu dia mengembang, self development, self growth. Kadang-kadang ada yang anime dengan manga dah 20 tahun berjalan. Kira semua watak-watak yang ada dalam story manga tu kita boleh relate, kita boleh rasa macam oh dia ni macam aku. Macam tu. Jadi orang lagi suka baca. Penulis Jepun ni dia orang tak kisah pendapat orang ataupun orang trigger dengan apa. Dia orang tulis ke apa dia orang nak tulis sebab tu story dia orang. Tu yang laku. Versus American comic book, apa dulu menarik series apa DC dengan Marvel tulis, macam contoh Civil War, Secret Invasion, Avengers versus X-Men, Infinity pasal Illuminati. Tapi kenapa dia tak laku? Dia pandering dekat budak-budak yang snowflake zaman sekarang ni, macam contoh grup-grup LGBTQ ni minta representation, yeah? Macam tu. Kenapa Batman tak boleh jadi black? Kenapa tak ada Superman Korean? Macam tak kenalah bagi aku. Kalau kau nak, buatlah watak sini, watak baru. Dia nak puaskan hati orang-orang zaman sekarang ni yang terlalu sensitif. Watak, macam watak comic book ni ataupun story, dia tak perlu macam contoh, oh, X-Men tiba-tiba ada buat watak Melayu dalam komik dia. Dia sibuk nak buat representation, lepas tu nak puaskan hati golongan-golongan ni. So, jadi dia sacrifice story. Lepas tu ada apa, Chinese Superman. Lepas tu dia orang buat anak Lucius Fox. Kalau korang tengok cerita Christopher Nolan punya Batman lah. Macam manga pula, dia tak kisah. Dia buat watak, tak kisah watak tu siapa, dia punya bangsa dia apa, asalkan dia watak. Dia buat banyak watak, kita boleh relate tu. Kita boleh rasa, oh dia ni macam kita. Macam contoh, aku boleh kata kat kau lah. Aku tengok Naruto selalu, dulu masa aku kecil. Sebab aku biji macam Naruto. Bangang sikit, hyperaktif. Kalau aku kena bully ke apa kan, aku tak give up. Ada moral story. American comic book tak ada moral story. Dia nak buat kau rasa bersalah. Bersalah sebab kau tak support ideology, scan. Dari segi art, manga lagi kreatif daripada American. Serius. Sebab manga, kalau korang tengok, dia setiap penulis, diorang punya style unik. Korang tengoklah Boku no Hero punya art style. Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Blue Exorcist, Tokyo Ghoul, SAO. Semua different. Tapi semua unik, semua menarik. Dia ada faktor yang boleh kita bezakan. Manakala American comic book ni, dia sebenarnya dia punya penulis dengan pelukis dia tak ramai pun. Walaupun ada yang pelukis penulis baru, diorang kadang-kadang kena sideline, kena diketepikan sebab dia fokus kat orang yang nama besar dalam industri komik. Pelukis-pelukis komik ni, diorang tak berapa interesting bagi aku. Yang modern, yang dulu, oi, artwork dia dengan art style dia, unik. Macam contoh, John Romita Jr. Memang, ini lah aku cakap. Tapi yang sekarang ni, semua nampak macam, memang aku tak nak baca siah. Tengok pun aku macam, ni je.